Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal TPS UTBK 2020 ya, kode yang kelima. Oke, kita mulai soal nomor 1. Nah, diberikan informasi satu adonan beton. Adonan beton dibuat dari A bagian semen, 1 bagian pasir. Ya, kemudian telah digunakan 3 bagian semen, 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Informasinya, nah kita punya semen yang digunakan dan pasir ya. Nah, dengan perbandingannya, informasi yang pertama sebanyak A bagian semen, 1 bagian pasir. Nah, informasi yang kedua adalah 3 bagian semen, maka harus 5 bagian pasir. Nah, sehingga kita perhatikan P, nilai P ini adalah sama dengan 5A. Ya, nilai P adalah sama dengan 5A. Nah, jadi kalau seandainya A sama dengan 1, maka 5A sama dengan berapa? Ya, kita bikin saja di sini ya. Nah, 3, 1, nah sini 3, 5. Maka kita kali saja, gimana caranya ini biar menjadi 5A ya, tinggal kita kali 5 berarti ya. Nah, kita kali 5. Jadi kalau sana pasirnya 5 kan semennya 3. Nah, ini pasirnya 1, semennya A. Kita tinggal kali 5 saja, maka akan menjadi 5 pasir, semennya 5A. Ya. Jadi 5 pasir, semennya 5A. Sementara di informasi kedua 5 pasir, semennya 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah 5A ini sama dengan 3. Ya, jadi 5A sama dengan 3. Ya, sama. Maka ini juga harus sama. Oke ya, jadi 5A sama dengan 3. Nah, kita tinggal hubungkan antara P dengan Q. P 3, Q-nya 13. Nah, sehingga jelas. Nah, yang tepat adalah B ya, opsi yang B. P kurang dari Q. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, diberikan GX sama dengan 3X minus 1. Nah, kemudian GX kuadrat dikurang 4 kali GX sama dengan 3. Jika akar-akarnya alfa dan beta, maka ya, kita punya nilai P-nya sama dengan 3 alfa tambah 3 beta, Q-nya 7. Oke, jadi di sini kita ambil informasi dari GX kuadrat. GX-nya 3X minus 1 kuadrat dikurang 4 kali GX, berarti 4 kali 3X minus 1 sama dengan 3. Kita uraikan menjadi 9X kuadrat dikurang 6X plus 1 dikurang 12X plus 4 sama dengan 3 atau dikurang 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 9x kuadrat min 6x min 12x menjadi minus 18x. 1 tambah 4 kurang 3 ya sama dengan 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, akar-akarnya alfa dan beta, maka ketika ditanya alfa tambah beta gunakan rumus min b per a. Ya, jadi alfa tambah betanya ini sama dengan min dari minus 18 dibagi A, A-nya 89. Nah, yang ditanya bukan alfa tambah beta, tapi T-nya itu 3 kali alfa kali beta. Ya. Jadi ini kita punya alfa tambah betanya sama dengan 2, tinggal kita kali 3, maka jadilah 3 alfa tambah 3 beta, sama dengan 6. Ya, jadi nilai P-nya ini sama dengan 6, sementara Q-nya 7. Ya. Ya. Q-nya 7, maka kita jawab ya P kurang dari Q ya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita diberikan trapesium siku-siku. Ya, trapesium siku-siku. Siku-sikunya di A ya, di A nih dan di B ya, di D, sorry. A dan D. Informasinya panjang AC 9. Langsung kita tulis AC panjangnya 9. Ya. Kemudian luas segitiga ABC 10. Nah, ini diketahui lanjut ya, diketahui luas segitiga ABC, alas kali tinggi bagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kalau sana kita perhatikan di sini setengah kali alas, alasnya AB. Ya, alasnya AB tingginya ditinggi dari segitiga ABC. Ya, tingginya katakanlah dari C ke E. Ya, CE atau sama juga dengan DA, ya. Nah, ini. Jadi kita punya informasi ini. Nah, sementara ada bantuan di sini. Pernyataan 1,
Gimana kalau AB-nya 4? AB 4, alhamdulillah. Jadi persamaan pernyataan satu ini sangat membantu ketika AB-nya 4, ya. Maka nanti kita akan dapat DA. Ya, jadi DA-nya sama dengan, ini kan 5, 2 DA ya, 2 DA sama dengan 10, maka DA sama dengan 5. Ya. Berapakah panjang DC? Kalau DA-nya dapat, maka DC pasti dapat. Kita lihat segitiga. Ya, kita lihat segitiganya ADC. Ya, ADC. DA-nya 5. Ya. Nah, AC udah ada 9, maka DC-nya tinggal gunakan Pitagoras. Jadinya DC kuadrat atau DC sama dengan akar dari 9 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Enggak perlu kita teruskan ya, karena yang jelas dari pernyataan satu saja kita sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kita wajib mencek ya, pernyataan kedua juga cukup enggak gitu ya. Gimana kalau BC-nya 9? BC-nya 7. Ya, BC sama dengan 7. Apa yang bisa kita manfaatkan ketika BC 7? BC sisi miring. Ya, enggak ada yang bisa kita manfaatkan untuk mencari DA. Ya, kalau seandainya BC-nya 7. Ya, informasi BC-nya tidak tidak membantu ya, karena kita enggak. Ya, jadi kita pilih jawabannya. Pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua nggak cukup. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Segitiga BEA sama kaki. BEA, nah ini ya, sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, ketahuan di sini samanya di BA sama dengan EA nih, ada tanda di sini. BA dengan EA. Nah, sehingga di sudut kakinya ini pasti sama. Ya, sudut kaki sama. Titik C terletak pada garis perpanjangan AB. Oke, ini titik C. Titik F terletak pada AE. Oke, ini F-nya. Titik D adalah titik potong antara FC dengan BE. Oke, ini titik D. Jika sudut A 54 derajat, jadi A-nya 54, kita tuliskan. Nah, dari A 54 derajat, maka akan kita plus sudut B dan E ini. A, B, E, dan A, E, B. Kita misalkan sudutnya adalah X. Ya, karena sama kaki kan, sehingga sudutnya sama. Nah, dari sini kita bisa dapatkan jumlah sudut segitiga. Segitiga A, B, E. Ya, jumlah sudutnya itu 54 derajat tambah X ini sama dengan 180 derajat ya, karena segitiga. Nah, sehingga kita dapat 2X sama dengan 180 derajat dikurang 54 derajat. Jadi 2X sama dengan 6 ya, 11, 12, 6 ya. Oke, jadi dapatlah X-nya 63 derajat. Ya, jadi sudut ABE atau AEB itu sama dengan 63 derajat. Informasi berikutnya adalah sudut EFD 68. EFD. Oh, kita jangan pakai X nih, sorry. Karena X sudah dipakai di pertanyaan ternyata. Jadi kita ganti aja dengan Y ya. Nah, dengan Y, dengan Y, dengan Y. Ya, ini Y. Kayak EFD, EFD. Nah, ini 68 derajat. Ya. Maka nilai X sama dengan, oke. Kalau seandainya sudut BDC sama dengan X, maka sudut FDE juga sama dengan X ya. Nah, sehingga kita tinggal mencari sudut FDE. Nah, kita perhatikan sekarang segitiga dari EDF atau FDE. Jumlah sudutnya itu adalah Y tambah 68 derajat tambah X sama dengan 180 derajat. Sudut Y kita sudah punya 63 derajat tambah 68 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Nah, jadi 131 derajat ya, tambah X sama dengan 180 derajat sehingga X-nya sama dengan 49 derajat.
Maka kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Suatu pekerjaan bangunan dapat dikerjakan dalam waktu 30 hari kalau pekerjanya ada 10. Ya, ini waktu. Waktu ini jumlah pekerja. Ya, pekerja. Oke, 30 hari selesai oleh 10 pekerja. Ya. Kemudian pekerjaan bangunan itu akan diselesaikan dalam waktu 25 hari. Ya, maka tambahan kerjanya berapa? Jadi ini 10 plus X. Ya, P ini ada tambahan pekerja. Jadi kalau seandainya 30 hari 10 orang, maka biar lebih cepat. Ya, 25 hari jadi 25 hari, maka jumlah pekerja mesti kita tambah. Katakanlah kita tambah X. Ya. Nah, ini termasuk perbandingan berbanding terbalik. Kenapa? Karena jumlah harinya turun. Ya, jumlah harinya turun. Ya, jumlah pekerjanya itu harus naik, harus bertambah. Ya, jadi berbanding terbalik. Sehingga perbandingannya kita jawab dengan 30 banding 25 sama dengan, nah ini kita balik. Ya, 10 plus X banding 10. Ya, bukan 30 banding 25, 10 banding 10 plus X. Bukan, karena ini berbanding terbalik. Oke, tinggal kita kali, jadi 10 kali 2, 10 tambah X kali 25, jadi 250 tambah 25X sama dengan 30 kali 10, ya 300. Jadi 25X sama dengan 300 dikurang 250, ya ini 50. Sehingga X-nya sama dengan 50 dibagi 25, ya sama dengan 2. Nah, jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah sebanyak 2. Jadi ini tambahan pekerjanya sama dengan 2. Nah, jadi P sama dengan 2, Q-nya 12. Nah, maka hubungan antara P dan Q, P kurang dari Q, ya, untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Garis FX berpotongan, ya, dengan kurva GX. Seperti tunjukkan pada gambar. Nah, pernyataan 1, 2, 3, 4. Tunjukkan pada gambar garis FX dan GX berpotongan di 3,5 dan min 1,3. Coba kita cek ya. Nah, jadi kita ceknya karena berpotongan haruslah FX sama dengan GX. Ya, titik potongnya di mana? FX-nya kita punya 2X min 1, GX-nya X kuadrat minus 4. Jadi kita punya X kuadrat minus 2X, min 1 pindah jadi plus 1, nah, jadi min 3 ya. Kita faktorkan, maka kita peroleh X min 3 dikali dengan X plus 1. Sehingga dapatlah nilai X-nya sama dengan 3 atau nilai X sama dengan min 1. Nah, ketika X sama dengan 3, berapa nilai Y-nya? Boleh kita ambil dari FX, boleh dari GX, bebas. Katakanlah kita ambil dari FX, ya lebih gampang. X-nya 3, maka dapatlah 2 kali 3 dikurang 1, maka Y-nya 5. Maka titik potong pertama 3,5. Titik potong kedua, X-nya min 1, maka Y-nya 2 kali min 1 kurang 1. Nah, jadi sama dengan min 2 kurang 1 minus 3. Jadi titik potongnya di min 1, min 3. Nah, ternyata ya pernyataan pertama ini tepat. Ya, pernyataan 1 betul. Kalau pernyataan 1 betul, maka pernyataan 3 juga pasti betul. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cek pernyataan yang kedua, ya, atau keempat dulu ya. Nah, keempat. Coba kita cek yang keempat. Garis FX memotong sumbu Y di 1,0. Nah, FX kita punya 2X min 1. Ya, katakanlah Y sama dengan. Motong sumbu Y itu terjadi ketika X-nya 0. Nah, coba kita ganti ya. X-nya 0. Kalau X-nya 0, ya, maka Y sama dengan 2 kali 0 kurang 1 jadi min 1. Maka potong sumbu Y-nya harusnya di 0, min 1. Maka pernyataan 4-nya salah. Ya. Pas salah, kita cek pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua, GX motong sumbu X di 2,0 dan min 2,0. Oke, GX kita punya motong sumbu Y ketika motong sumbu Y ketika Y-nya 0. Sehingga dalam fungsi GX, Y-nya kita ganti 0 sama dengan X kuadrat min 4. Nah, kita faktorkan jadi X minus 2, X plus 2. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Jadi ini motong sumbu X-nya di 2,0 dan min 2,0.
Ya, jadi pernyataan 2 benar ya. Nah, jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Sehingga kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita diberikan fungsi fx dan fungsi gx. Nah, pertanyaannya adalah g nokta f ya. G nokta f ini bisa dinyatakan dalam bentuk g fx. Ya, jadi g fx sama dengan yang pertama kali kita ganti fungsi yang dalam dulu. Ya, yakni fx ya. Fx-nya adalah x kuadrat tambah 5. Nah, sekarang x kuadrat tambah 5 kita masukkan fungsi g. Dengan cara x yang ada di fungsi g ini kita ganti dengan x kuadrat tambah 5. Menjadi 2 kali x. X-nya ganti dengan x kuadrat tambah 5 ditambah 1. Sehingga kita peroleh 2x kuadrat tambah 10 tambah 1 jadi tambah 11. Nah, jadi kita pilih untuk soal nomor 7 ini opsinya yang D ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kita diberikan fungsi f dan fungsi g. Nah, pertanyaannya g nokta f untuk x sama dengan 2. Ya, inputnya 2. Oke. Jadi kita dapatkan g yang nyatakan dalam kurung f dalam kurung 2. Nah, seperti ini. Berarti kita butuh mencari f2. Nah, ada gak fungsi f? Ada. Nah, tapi inputnya x kuadrat. Nah, sehingga butuh menjadi f2. Sehingga kita bikin aja x kuadratnya ganti dengan 2. Nah, jadi x kuadrat yang ada di fungsi fx ini ganti dengan 2. Sehingga g f2-nya berarti 3 dikali 2 dikurang 5. Nah, ini hasilnya adalah 6 kurang 5, 1. Nah, 1 masukkan fungsi g. Nah, sini x. Nah, gx ini g1. Berarti tinggal ganti x dengan angka 1. Maka dapatlah 1 tambah 1. Maka jawabannya adalah 2. Soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, diberikan fungsi gx sama dengan fx kuadrat tambah 2. Nah, diketahui f g aksen 1 sama dengan 8, pertanyaannya f aksen 3. Oke, agar muncul bentuk f aksen, maka kedua ruas ini kita turunkan terhadap x. Nah, ruas kiri gx diturunkan, ya g aksen x. Ruas kanan f, turunannya f aksen. Ya, dalamnya nggak berubah, tetap x kuadrat tambah 2. Dikali turunan yang dalam, x kuadrat tambah 2, turunannya adalah 2x. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan agar muncul g aksen 1 dan f aksen 3, jelas dari g aksen x saja. Ya, agar muncul g aksen 1, kita ganti serentak x-nya dengan angka 1. Ya, ruas kiri maupun ruas kanan. Maka dapatlah g aksen 1 di kiri, di kanan jadi f aksen 1 kuadrat 1 tambah 2. Nah, jadi 3. Dikali 2x. X-nya kan 1, jadi 2 kali 1. Nah, g aksen 1 di soal sama dengan 8, f aksen 3 ini ditanya kali 2, maka dapatlah ya, kita bagi 2 kedua ruas f aksen 3 nya sama dengan 4 ya, maka kita pilih opsinya ya, yang C untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kita diberikan fungsi gx sama dengan fx pangkat 3 tambah 2x. Diinformasikan g aksen 0 sama dengan 10, maka f aksen 0 sama dengan, oke. Dari informasi yang diberikan, kita tulis soalnya nih, ya, gx ya, sama dengan kan f dari x pangkat 3 ditambah 2x. Ini setipe dengan soal 9 ya, soal nomor 9 kemarin, yang tadi. Nah, agar muncul g aksen, maka kita turunkan kedua ruas terhadap x. G aksen, ya, gx turunannya ya g aksen x. Sementara ruas kanan f, ya turunannya f aksen, dalamnya tetap x pangkat 3 tambah 2x, dikali turunan yang dalam ini. Ya, x pangkat 3 tambah 2x turunannya 3x kuadrat plus 2. Nah, agar muncul g aksen 0 ya, dan f aksen 0 gampang. Kita ganti aja x-nya dengan 0. Maka akan muncul g aksen 0. Ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan x ganti dengan 0. Maka g aksen 0 ruas kiri ruas kanannya f aksen 0 tambah 0, 0 dikali 0 tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, g aksen 0 di soal ketahui 10. Nah, f aksen 0 ini ditanya kali 2. Nah, bagi 2 kedua ruas, maka akan kita peroleh f aksen 0-nya sama dengan 10 per 2, ya, sama dengan 5. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 10. Ya, ini untuk pembahasan UTBK kode 5.